Ya teman-teman, ini adalah video kedua. Ini kita akan bahas inden kambing. Untuk speknya ini apa, Pak, yang ini? Ini F4 dari induk F3. Oh, ini induk F3. F3 ini udah bagus. Nah, perutnya besar. Ini kaki-kaki ini juga udah besar. F3 berarti, Pak, ya ini. Induk F3. Ini anaknya F4. Kita lihat dari atas untuk warna coklat bagus kepala. F4. Ini bandrol berapa ini, Pak? Jantan anak tunggal baru usia 1,5 bulan ini ya. 1,5 bulan. Nanti lepas sampai usia 4 bulan jantrol 8 juta. 8 juta usia? Usia 4 bulan 4 lepas sampai. Lepas sampai. Yang mau inden langsung monggo. Ya teman-teman, ini bisa di inden nanti diambil di usia sampai 4 bulan dengan harga 8 juta. Kita lihat F4, kaki ini udah bagus, besar-besar. Terus ini sudah dikasih konsentrat apa belum? Gak usah segini, Pak. Belum. Ini tetap saya sudah kasih konsentrat ya, nanti makan sama induknya kan di tempat taruhkan pakannya. Oke. Ya, sudah di usia 1,5 bulan ini dia sudah belajar mulai makan konsentrat. Oke. Jadi usia 2 bulan dia sudah lahap makan konsentrat sama seratnya, sama rumputnya itu dia sudah mulai kuat untuk makan tambahannya. Tapi tetap asupan gizi yang paling dominan dari induk susunya. Nanti sampai dia usia 4 bulan. Oke. Usia 4 bulan kita lepas sapi. Oke, Pak, bisa diambil ini. Ini di review keunggulannya apa ini? Tingginya atau dempale besar kaki ini? Keunggulan F4 ya. Ya. F4 darahnya sudah 95% darah purnya. Okay. Untuk kepala sudah kepu. Sudah kepu ya, kepala kepu terus tanduk. Tanduk simetris menjulang ke bawah, belakang ke bawah. Warna original coklatnya coklat pekat, badan putih. Terus untuk ini punggung lebar sudah kelihatan semua, nampak depan untuk dada lebar, kaki besar, kokoh. F4 harga 8 juta dilepas sampai. 8 juta dilepas sampai. Oke, ini ada total coklat di bagian perut. Ini belum begitu dempal tapi sudah nampak berdaging sekali. Tanduknya bagus, coklatnya coklat tua. Oke, bisa diinden teman-teman. 8 juta diambil di usia 4 bulan F4 dari Farm Harapan Magetan.